Ini loh B13. Lah ya saya enggak pesen. Alamatnya Bapak kan D toh, ini B. Saya enggak pesen. Lah ya, cari ono D13. Viral video yang merekam seorang pria beratribut ojek online diduga memaksa warga untuk menerima paket barang yang dibawanya. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @andreli48, selain mengenakan atribut ojol berupa jaket, pria tersebut tampak mengenakan topi hitam dan bercelana jeans warna biru. Pria tersebut mengatakan pesanan paket barang yang sedang dibawanya di atas motor itu ditujukan kepada seorang pelanggan bernama Rina yang tinggal di dalam rumah tersebut. Namun, pihak warga yang menjadi lawan bicaranya tetap bersikukuh bahwa sosok pelanggan yang disebut-sebut bernama Rina itu tidak ada. Mengenai adanya informasi tersebut, Kapolsek Dukuh Pakis Polrestabes Surabaya, Kompol Agung Widoyoko mengaku pihaknya sempat mendapati informasi temuan seorang pria pengendara motor beratribut ojol yang diduga meresahkan warga di wilayah hukumnya pada Rabu 20 April 2022. Berdasarkan hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh anggotanya, pria tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan. Pasalnya, menurut penuturan warga permukiman setempat, pria tersebut sempat berkunjung di sebuah warkop di kawasan permukiman itu, kemudian membuat keributan. Gak masuk akal loh sampean ini. Lah ya, balik ono. Ambilin handphone, liatin aplikasinya itu. Alamatnya mana, nomor teleponnya berapa, namanya siapa. Oh bukan, Kip, bukan. Gak pesen sini. Gak ada yang namanya Rina di sini. Bapak cari, cincinnya sudah, nomornya. Gak ada. D13 gak ada. Yang bucu paling sing pesen. Yang bucu berarti, Pak. Lah ya saya enggak pesen. Alamatnya Bapak kan D toh, ini B. Saya enggak pesen. Lah ya, cari ono D13. Ya apa sih, Pak? Saya enggak pesen terus saya dipaksa nerima. Depan ini loh, D. Ini loh ada tulisannya, Pak. Enggak dibaca ta. Terus saya harus gimana? Saya harus nerima ta. Iki huruf apa B atau iki? Ini lho. Ada hurufnya. Kok iso kan huruf B? Di sebelah situ loh.